Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sinta Tani Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara mengatasi tanaman sawo yang sudah ditanam kemudian batangnya terputus seperti ini. Bisa dilihat sahabat pecinta tani Nusantara, ini kalau dibiarkan akan mati, artinya untuk batang yang roboh ini akan layu kemudian mati. Sehingga untuk mengurangi kematian pada tanaman sawo ini agar tidak mati maksudnya, maka kita harus melakukan penanganan permasalahan ini. Untuk tanaman sawonya seperti ini roboh karena ada benturan benda lain. Nah, ini roboh. Maka dari itu kita harus melakukan penanganan. Cara penanganannya yaitu kita ikat dengan menggunakan lakban atau plaster. Caranya adalah sebagai berikut. Kita lakban, sahabat pecinta tani Nusantara, untuk tanaman sawo ini. Nah, ini kita luruskan, kemudian kita lakban atau kita ikat. Kita ikat, kemudian kita putar. Tujuannya agar menyambung kembali atau agar lurus seperti ini. Setelah sudah lurus dan kiranya kuat seperti ini ya, sahabat pecinta tani Nusantara, ini sudah lurus kuat ya, sahabat pecinta tani Nusantara. Selanjutnya kita cari penyangga ya, kita cari penyangga ini agar tidak roboh. Maka kita cari penyangga seperti ini. Ini kita cari penyangga. Ini sahabat pecinta tani. Nah. Kemudian kita ikat antara penyangganya dengan tanaman sawo. Kita ikat seperti ini. Kemudian kita potong, dan ini sudah lurus ya. Ini juga akan terputus, kalau dibiarkan juga bahaya, akan terputus. Jadi sudah ini retak. Oleh karena itu kita sambung atau kita tutup dengan plester juga. Kita tutup seperti ini, sahabat pecinta tani Nusantara. Ini mengurangi kematian, sehingga untuk tanaman sawo ini bisa hidup, tidak mati, tidak layu. Sehingga kita rawat seperti ini, pecinta tani Nusantara. Jika dibiarkan bisa mati, oleh karena itu harus kita ikat seperti ini agar tidak mati. Kalau dibiarkan akan mati. Ini sudah kita ikat, kemudian ini juga kita ikat. Jadi ini adalah satu cara, sahabat pecinta tani Nusantara, agar
tanaman sawo ini tetap hidup. Jika dibiarkan saja, maka bisa menimbulkan kematian pada tanaman sawo ini. Saya buat pecinta tani Nusantara bisa mengikatnya dengan tali rafia bebas. Yang intinya tanaman sawo ini diikat tidak roboh. Dan ini sudah selesai sahabat pecinta tani Nusantara. Selanjutnya tinggal kita lakukan perawatan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.